Assalamualaikum, selamat datang di kanal YouTube Junior Anime Indonesia. Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua. Nah, sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Pada episode 12 anime Sword Art Online kemarin, pada bagian akhir kita diperlihatkan dengan kedatangan Shinnon untuk menolong Asuna. Meskipun penampilan yang disuguhkan oleh Shinnon terasa sangat epic, namun sedikit ada yang membuat kami bertanya-tanya. Kemana Suguha setelah logging menggunakan STL? Apakah tempat dive-in dianya berbeda dengan Shinnon? Nah, kita tahu saat mereka logging ke Underworld menggunakan STL yang ada di Ropoki, menggunakan akun Dewi Super Terara. Namun tak terlihat saat bersama Shinnon. Ya, Suguha memiliki rencana sendiri untuk menyusup ke wilayah musuh dengan menjadi tahanan, karena ia tahu akun yang ia gunakan tidak bisa mati. Nah, menurut kami, Shinnon yang seorang sniper dan memiliki pengalaman dalam pertempuran di GGO pasti akan mengerti dengan situasi untuk memenangkan sebuah peperangan. Lanjut, Suguha yang menjadi tahanan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh ketua pasukan kegelapan di untuk dijadikan supply human durability pasukannya. Nah, teknik ini digunakan untuk mentransfer darah dari Lifa kepada pasukan kegelapan. Kemudian Suguha atau Lifa akan ditampilkan pada awal-awal court keempat di April tahun depan ya. Nah, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Like video ini jika kalian suka dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya. Terima kasih.